Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi di Tengkuruk Channel, guys. So, kali ini saya akan react satu video, guys, bertajuk kabar hari ini tak gentar dikejam Rusia. Demi perdamaian dunia, langkah tegas Indonesia lakukan ini. Dan saya dipahamkan Indonesia telah menghantar pasukan perdamaian untuk negara-negara yang telah berkonflik. Jadi sekarang ni, guys, antara Ukraina dengan Rusia sekarang ni berkonflik. Jadi adakah Indonesia menghantar juga untuk misi perdamaian? Dan saya dipahamkan ada juga tentera wanita, guys, yang dihantar untuk misi perdamaian dunia. Jadi, guys, ayo kita semak video ini bagaimana dia punya cerita. Dan ini video saya tengok di channel Portal Dunia. Jadi kepada kalian yang menonton video ini, jangan lupa like, komen dan subscribe dia punya channel. Jadi, guys, mari kita semak macam mana dia punya cerita ni. Dan dikabarkan sampai 4,000 orang personel dihantar untuk 8 buah negara untuk misi perdamaian dunia ni, guys. Jadi yuk kita semak video ini sama-sama. Jom. Portal Dunia. Dengan pembinaan wilayah yang kami laksanakan, Batalion Gerak Cepat TNI telah memperoleh pengakuan dari masyarakat, pemerintah setempat dan PBB. Wow. Diakui oleh PBB, Batalion Gerak Cepat TNI. Apa Batalion Gerak Cepat ya? Kami merasa bangga dapat membawa nama baik bangsa Indonesia di dunia internasional melalui tugas operasi pemeliharaan perdamaian. Ya, terima kasih. Ini adalah salah satu dari amanat konstitusi kita, yaitu Bapak Jokowi. Ikut menjaga perdamaian dunia. Terima kasih, hati-hati semuanya. Wah, itu pesanan Presiden Jokowi semua masa berjalan apa ini, berangkat ini militer daripada apa ini Indonesia. Ini ya, dia punya apa ini, anggota-anggota perdamaian, misi untuk perdamaian dunia nih. Indonesia kirim 4,000 pasukan perdamaian ke Rusia. Wah, diantar ke Rusia juga ya. Wow, ada nih, wanita pun ada, guys. Kepala Staf Umum Kasum TNI Legend TNI menargetkan pengiriman jumlah tentara pasukan perdamaian dunia menuju 8 negara konflik perang pada 2022 mencapai 4,000 personel. Wow. Saat ini kita sudah kirim 2,850 personel pasukan perdamaian. Oh. Kita akan menuju 4,000 personel dari Indonesia ke 8 negara pada tahun ini juga. Katanya dalam acara konferensi Komite Internasional Palang Merah, ICRC, di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat. Pasukan perdamaian tambahan akan dikirim menuju kawasan konflik perang di antaranya Belarus, Republik Afrika Tengah, dua kawasan di Kongo, UNISFA ABYE, Sudan Selatan, dan MINURSO, Sahara Barat. Personel yang siap diberangkatkan itu berasal dari Satuan 503 Kostrat Jawa Timur dan 121 Mainbow di Medan. Oh. Joni mengatakan bahwa pihaknya juga akan menambah komposisi personel perempuan pada pasukan perdamaian dari semula hanya 4% ditambah menjadi 7%. Personil perempuan ini diharapkan mendapatkan simpati masyarakat serta lebih mudah punya tentara, berinteraksi ya, saat terjadi konflik, katanya. Saat ditanya terkait dengan jadwal pemberangkatan pasukan, Joni mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu pendanaan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kita masih menunggu pendanaan dari PBB, pasukan perdamaian ini uangnya dari PBB, katanya. Perlu juga apa ini, dana daripada PBB ya. Dan sebenarnya militer Indonesia ni ataupun yang anggota-anggota keselamatan untuk perdamaian dunia ni, guys, daripada Indonesia, saya pernah nampak sampai di Lebanon ya, yang mereka menghadang satu tank daripada Israel tu, sehingga kan tank itu berpatah balik disebabkan ada sana apa ni, perdamai daripada Indonesia. Huh, bayangkan, guys. Wow. Joni mengaku tidak khawatir dengan potensi tentang perempuan yang rentan menjadi korban kekerasan
fisik di kawasan konflik. Perempuan bisa masuk tentara itu United pasti hebat Nation. Karena standarnya sama. Tentara perempuan jumlahnya 7%, 93% tentara laki-laki lindungi yang perempuan, ucapnya. Johnny menambahkan bahwa persenjataan TNI saat ini sudah sangat modern dan canggih sehingga memenuhi kriteria untuk melindungi masyarakat sipil yang menjadi korban peperangan. Yang dibahas bahkan sekarang, persenjataan kita makin modern dan canggih. Tinggal bagaimana kita mengamankan sipil korban peperangan atau masyarakat yang terlibat di daerah konflik, katanya. Kepala Delegasi Regional untuk Indonesia dan Timur Leste Komite Internasional Palang Merah, Alexandre Faiti, mengatakan bahwa pihaknya selalu berdampingan dengan pasukan perdamaian. Kegiatan konferensi kali ini adalah bentuk kerjasama pihaknya dengan Indonesia dan PBB dalam upaya penanganan perlindungan terhadap sipil korban perang. Pasukan perdamaian selalu dibarengi ICRC. Seperti di Afghanistan dan Kongo, kita bisa berhubungan di lapangan, katanya. Selain interaksi di kawasan konflik, ICRC juga rutin berkoordinasi dengan pemerintah Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam upaya kemanusiaan. Kita juga akan memasukkan pengetahuan tentang kemanusiaan dalam kurikulum pasukan penjaga perdamaian, katanya. Acara yang berlangsung di ruang Sumba Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, dihadiri sejumlah tamu undangan, diantaranya Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Operasi Perdamaian Jean-Pierre Lexoir, Direktur Regional ICRC untuk Timur dan Tengah Robert Marsini, serta perwakilan tentara dari 28 negara. Masyarakat global tengah heboh dengan kabar Rusia yang telah melakukan operasi militer ke Ukraina. Menyikapi serangan Rusia terhadap Ukraina ini, Indonesia turut angkat suara untuk menyatakan sikapnya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Kemenlu Republik Indonesia Teuku Faiza Sia mengatakan, jika Indonesia menyatakan sikap tegas terhadap serangan Rusia ke Ukraina pada Kamis 24 Februari. Faiza Sia menyampaikan bahwasanya Indonesia prihatin atas eskalasi politik bersenjata di wilayah Ukraina. Sebab hal itu sangat membahayakan keselamatan rakyat dan berdampak bagi perdamaian di kawasan tersebut. Kemudian Faiza Sia menegaskan bahwa Indonesia mendesak agar Rusia dan negara-negara lain mentaati hukum PBB. Masa G20 tu Presiden Jokowi ada nyatakan di sana ketegasannya agar berundinglah secara diplomasi ya, agar jangan berlaku peperangan Rusia dengan Ukraina. Kual integritas dan teritorial wilayah suatu negara. Dalam kata lain, Indonesia sangat mengecam serangan Rusia terhadap Ukraina. Indonesia juga mendesak agar semua pihak tetap mengedepankan perundingan, diplomasi, dan perdamaian. Sementara itu, Jokowi angkat suara soal perang Rusia-Ukraina. Presiden Republik Indonesia menyatakan itu menyengsarakan. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Jokowi angkat suara soal perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. So guys, jadi demikianlah tadi berkait dengan Indonesia menghantar seramai 4,000 ya personel TNI ataupun militernya ke 8 buah negara untuk misi perdamaian dunia. Jadi kalau ditengok dari segi kekuatan ataupun kelayakan, Indonesia memang layak untuk menghantar misi perdamaian dunia ya. Sebab Indonesia ni berada di kedudukan ranking ke-15 dari segi kekuatan militer di peringkat dunia guys. Dan kalau di Asia Tenggara, Indonesia merupakan ranking yang pertama. Jadi memang berbaloi lah Indonesia membuat tindakan macam ni. Dan ini satu kebanggaan bagi rakyat Indonesia kerana ada wakil untuk misi perdamaian dunia daripada militer-militer Indonesia yang begitu hebat. Bukan sejak lelaki tetapi perempuan juga turut serta untuk misi perdamaian dunia. Jadi inilah menunjukkan negara Indonesia semakin hari semakin dilihat oleh negara-negara yang besar dan juga Indonesia mendapat apa ni persetujuan ataupun sokongan daripada PBB sendiri untuk misi bantuan ataupun perdamaian di peringkat dunia. Jadi guys, tahniah dan memang terbaiklah militer-militer daripada Indonesia kerana membawa dan mengangkat martabat Indonesia, negara Indonesia ke pesada dunia. Jadi guys, bagaimana pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Kalian komenlah di bawah. Jadi itu saja untuk kali ini. Kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.